Sesuai instruksi Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Dr. Andes M. Naufal Yahya tentang kebersihan lingkungan Kota Ternate, jajaran Ditbinmas Polda Maluku Utara yang dipimpin langsung oleh Dirbinmas Kombes Pol M. Nasihin bersama dengan satuan kerja lainnya laksanakan giat bersih-bersih sampah di Sungai Tomong Toboko, Mangga II. Giat ini dilaksanakan untuk memotivasi warganya akan kepedulian terhadap kebersihan, terutama yang berada pada aliran sungai yang ada di sekitar Pulau Ternate, agar tidak membuang sampah sembarangan, juga untuk menjadikan laut di sekitar Ternate menjadi bersih. Karena Kota Ternate yang bersih akan meningkatkan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara, dan akan meningkatkan pula pendapatan di bidang wisata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mengingat Kota Ternate adalah kota yang berpotensi akan wisata kelautannya. Dari Maluku Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.